Wow, gila 34 meter. Tinggi banget. Powernya mentok 10. Oke, saya Wahainun, balik lagi bareng gue di channel Ahoy. Dan yap, hari ini kita bakal lanjutin lagi nih guys ya, Power and Size Comparison SkiBD di episode 55 guys ya. Jadi kali ini kita bakalan update 5 episode terbaru nih, karena terakhir kali kita itu udah sampai di episode 50 guys ya. Nah, di video sebelumnya kalau teman-teman udah nonton 1-50, kalian bisa jam ke menit segini untuk ngelihat yang versi update-nya. Tapi buat teman-teman yang baru datang ke video ini, baru lihat size and comparison di channel ini, kalian bisa tonton aja dari awal banget sampai selesai guys ya. Jadi nanti kalau ada update ya episode-episode terbaru gitu, kalian bisa jam ke menit yang nanti bakalan saya sebut di video itu guys ya. So, jadi tanpa lama-lama langsung aja kita ke videonya. Jangan lupa buat di like dan di subscribe guys, biar saya makin semangat buat upload video setiap harinya. Thank you buat orang-orang baik, dan ya semoga kalian diberikan kesehatan selalu dan dimurahkan rezekinya guys ya, amin. Jadi tanpa lama-lama langsung aja kita ke videonya coy. Let's go. Ini tuh ada di episode 1 guys ya. Yes yes, SkiBD baru nip nip. Powernya cuma 3, speednya 2 guys. Oh, yang kedua ada green toilet. Ah, ini lebih lemah guys. Tapi dia agak sedikit tinggi guys ya. Eh, enggak ding, lebih rendah guys malah. Hehe, everybody. SkiBD, SkiBD. Wow, ada big toilet. Gila, powernya udah 7. Speednya 4. Tingginya 9,8 meter guys. Gila, udah hampir 10 meter ya. Yip, yip. Oh, middle boss toilet. Ah, ini yang ada di episode. Dia sesuai episode nih kayaknya guys ya. Tingginya 5,4 cuy. Wah, ini dia nih guys, toilet yang saya maksud ya. Oh, seimbang cuy, power sama speednya ya. Ada lagi guys, sky toilet. Speednya banyak coy. SkiBD dop dop dop. Yes yes. Oh, 7,3 meter guys ya. Dan dia bisa ngeluarin minion coy. SkiBD, SkiBD. Oke, DJ toilet. Powernya lemah guys. Oke, 0,63 ya guys ya. Aha, yang mukanya mirip PewDiePie ini guys kalau kata saya ya. Nah, kayak gini guys. Wih, apa? Boss toilet fase 1. Aha, powernya 7, speednya juga 7 guys ya. 36 meter coy. G-Man ya guys ya. Bukan, ini masih kroconya nih guys. Nah, ini apa lagi nih? Masih kecil-kecil. Nah, ini dia guys. SkiBD dab nip nip. SkiBD dab dab dab. Yes yes. Ay, masih kaget anjoy. Soldier toilet 0,8, agak sedikit lebih tinggi dari yang pertama tadi ya guys ya. Nah, kalau ini kroco doang nih. Oh, police toilet. Tingginya 0,7 guys. Powernya 4 doang ya. Speednya juga 4 doang guys. Wih, bapak hitam. Oke, okay, nice. Kameramen ya. Nandai tempatnya coy. Sambil gini-gini dong dia. Nah, ini dia guys, polis ya. Oh, tapi ada polis yang gede nih di belakang nih. Oh, holy toilet. 4,5 meter. SkiBD dop dop dop. Yes yes. Powernya 6, tapi speednya cuma 3 guys ya. Dop dop dop. Yes yes. SkiBD. Ketangkep ya kan? Sekte sesat sih guys. Di. Mungkin mirip Lucifer anjay. Kesedot kan? Karena speednya lambat guys. Wah, ada lagi. Triple toilet. Ah, 13,7 anjay. Powernya 7 guys. Mirip yang boss toilet fase 1 tadi guys ya. Tapi speednya agak kurang. Nip, nip. Boss toilet fase kedua. Wih, powernya nambah jadi 8. Speednya juga 8 guys. Gila bro. Wih, ini kroco-kroco ganggu saja ya. Nah, ini dia guys yang gede nih. Double nip nip. Bisa nembakin laser. Kalau kata saya dulu mirip Homelander guys ya.
Spider kamera. Lah. Oh, enggak cuma toilet berarti ya? Dari kameramen juga ya. Kalah coy. Tim di dunia. Ke flash dia guys. Waduh, ada lagi. Grandpa toilet 6,8 ya. Oh iya, ini toilet yang wong tua guys. Powernya 5, speednya 4 ya. Ada yang tank anjay. Assassin toilet. Anjay, assassin. Speednya tinggi guys, tapi powernya lemah ya. Nih, yang ada di belakang kita kayaknya ntar ya. Nah bener, ini dia guys. Tuh. Walau dia kecil guys, berhasil ngekill anjay. Spy toilet. Oh, gak ada power. Iya bener sih, soalnya dia bisa nyerang guys ya. Speednya 4. Nip, nip. Nah, yang lain curiga. Kenapa ini gak ada kepala katanya ya. Udah. Hai. Espionage, kameramen. Oh, kameramen pengintai. Powernya 5, sedikit ya. Speednya 3. Skibidi, dop, 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 yes, yes. Yildakin. Oke, okay, nice. Ada satu gede banget. Spider toilet. Oke. Sedikit rewards ya di sini ya. Oh, ini episode yang berapa ini guys? Kemo toilet ya. Nip nip. Meledak. Kena tendang. Oh, ini pertama kali ini B kamera datang guys. Yang spider ini digenggam doang ya. Mantap. Nice. Kamera Titan. Nah, itu dia tuh namanya tuh. Powernya gede banget guys. 1 2 3 4 5 6 7 8. Tapi speednya 7 doang ya. Situ. Diserang guys. Oke, okay, nice. Boss toilet fase ketiga. Tingginya udah 36 anjay. Powernya full. Udah mentok guys ya. Speednya tapi masih 9 guys. Duh Yesus, ada tank. Gila, tank ini kuat banget guys ya. Sampai bikin kamera Titan ini tuh terluka guys. Detektif kameramen. Power 4, speed 3. Oh, ini pas dia lagi ini guys. Menyandra ya. Nip, nip. Gak mau ngobong dia guys ya. Hey, hey. Alarm buat mancing bosnya. Datang bosnya guys ya. Saya masih ingat nih. Hydra toilet. Oh iya, mirip Hydra juga sih. Powernya 6, speednya 4 ya. Nip nip skibidi dop dop dop. Yes yes. Ayo bang, tarik bang. Masih bisa selamat dia guys. Nah ini dia guys. Anjay, kalau saya nyebutnya mutan guys ya. Expert kameramen. Speednya 1 anjay. Paling lemah kayaknya guys ya. Tingginya 1,7 guys. 170 cm ya. Back back back. Cembas kok dek dek. Rasakan. Duar. Nice. Oh, kali ini gini ya. Dancer kameramen. Power 1, speednya 3. Skill be dub dub dub. Yes yes. Ini kita nih guys. Ay, Comeback dia anjay. Nice. Ini dia dancer kameramen ya. Oke. Boleh boleh boleh. Tuh dia nih. Oh, ini yang sebenarnya guys. Spider Wolver. Tingginya 4 meter doang guys ya. Tapi powernya tinggi cuy, 6. Nah ini dia nih guys. Gila sih. Ting ting ting. Bahagia kan kiamat anjay. Wolverman. Ini lebih gede lagi guys. Yes yes. Ini episode 30 kalau gak salah. Skibidi bidi. Nice. Lagi kah? Oh bukan, 30, 28 guys.
Ini siapa guys? Kok gede banget ya? Tuh, ini 10,6 ya. Wow, Robert Toilet. Ya guys, dia kayak perampok ya. Dan ada speaker Titan, tingginya 36 meter guys. Powernya udah full, karena dia memang powerful guys ya. Speednya, oh ini mirip sama kayak G-Man fase ketiga guys ya. Mantap. Apa nih, Scott Toilet. Oh, ini masih ini guys ya, kroco-kroco guys. Tingginya 1,1 ya. Panik kau dek. Cemas gak? Cemas dong. Woi, parah guys, digigit sama dia. Mantap. Ada Mafia Toilet. Anjir, Mafia Toilet. Ini yang rapper gitu guys ya. Skibidi dop dop dop. Yes yes. Skibidi dab nip nip. Bapak hitam ya guys ya. Mafia Toilet. Nice. Madep sini dia guys. Setelah saya bilang bapak ya. Kena guys. Tertampol guys ya. Mantap. Oke, lanjut. Crazy Toilet. Nah, ini guys. Walau tingginya 0,9, tapi speednya lihat guys. Full anjay. Powernya 4 ya. Berani kode. Cemas langsung guys para kameramen ya. Kena lagi. Lagi. Rata wipe out nih guys. Lagi kah? Gila. Giliran kita pula. Oke. Scientist Toilet. Nah, ini yang buat alat yang mengacaukan episode terbaru guys ya. Di sini nih. Ditempelin. Nah, ini guys, Parasit Toilet ya. Speednya 4, powernya 2. Gila. Dari power 2 ini aja bisa mendapatkan pemimpin para kameramen ya guys ya. Oke, zombie kameramen. Ah, ini yang udah terinfeksi guys. Parasitnya ya. Skibidi dop dop dop, yes yes. Nah, ini dia nih guys. Skibidi dop dop dop, yes yes. Ah, ada lagi dong. Gila, bahaya banget coy. Lanjut. Kemo Toilet. Skibidi dop dop dop, yes yes. Ini kayaknya kamu deh. Ah, kamu toilet pas kedua bener kan? 20,5 guys. Datang. Aduh mekanik dek. Lagi guys. Itu parasit yang gede ya. Tadi kayak ada yang loncat gitu guys. Parasit gede ya. Zombie speaker Titan. Wah gila. Overpower. Drill full tank anjay. Udah berubah kepribadian coy. Udah guys. Ini awal mula episode ketar-ketir guys ya. Oke lanjut. Boss Toilet fase keempat. Ada ternyata ya fase keempatnya. Nah ini dia nih. Oh iya sih. Ini kuat banget guys. GBD dop dop dop. Yes yes. Gila gede banget coy. Mutant Toilet. Oh hybrid gitu loh guys. Iya sih hybrid gitu ya. Kayak kakinya kameramen, tapi badannya toilet. Finally mereka punya kaki ya. Iya. Lagi. Siapa lagi? Yes, Skibidi dop dop dop. Yes, yes. Nah, ini nih. Kita finally bisa nyabut, guys ya. Mau geprek kah? Nice. Oke. Nah, ini episode terbaru nih, 35 ya. Pulse Gun, kameramen. 2,1. Tapi dia berhasil membuat penawar untuk parasite itu guys ya. Anjay, menang kita bro. Oh, datang. Nih guys. Masih belum kuat powernya ya. Masih belum berasa coy. Diberikannya terus dia gini guys. Oke, ayo selamatkan. Ini adalah teknologi yang berharga ya. Mantap bang, udah diselamatin. Nah, inilah episode kemarin guys, 36 ya. Skibidi dop dop dop. Masih
berguna lah guys ya. Yang kecil-kecil gini masih bisa loh cuy. Nah tuh, cemas kok dek dek. Ketarik guys ya. Mantap. Nice. Let's go. Pull tank. Oh iya, weapons terbaru guys. Gila, powernya lumayan juga ya guys ya. Ada mutant kameramen. Sembuh guys, yang kiri kanannya ya. Wah anjas. Gila, speednya agak lambat ya, 4. Karena agak lambat sampainya coy. Nice. Lanjut, boss toilet fase kelima. Ini keselin banget guys ya. Hampir menang lo liat. Tiba-tiba nanti ditangki sama dia guys. Pal-pale. Kan. Gila guys, fase kelima mentok kanan ya guys ya. Rata kanan coy. Kenapa ada detik-detik nih guys? Kekuatan TV man. Powernya masih tanda tanya guys ya. Speednya 3 guys. Tik tik dung. Gila cahayanya bro. Langsung terstun guys ya semuanya, dan gampang ditariknya coy. Kita buka shieldnya dan tarik. Damn, mantap TV man ya. Powernya tanda tanya loh guys ya. Oke, kita lanjut episode ke 40 nih guys. Di episode 40 berarti ini ya, Big TV Man. Speednya masih sama 4 doang, dan powernya masih tanda tanya guys ya. Kalian lihat nih guys, tuh kayaknya udah lebih deh guys ya, udah mentok banget gitu loh. Sampai tanda tanya guys. Oke. Nice, senyum dulu bang. Hehehe, kita lanjut episode 41. Lens on. Protection katanya guys ya. Muncul Titan TV Man. Yo, langsung panik guys ya. Wah kalau ini speednya lumayan nambah nih guys. Ada 7 guys ya. Tuh, kebuka langsung panik, malah neken tombol flashnya sendiri guys ya. Gila, udah masuk ke Titan TV Man nih guys ya. Tapi kan kita ada G-Man fase ke 6 nih. Ntar kita lihat guys ya, seberapa powernya gitu coy. Ini baru Titan TV Man versi pertama nih guys. Ntar ada versi kedua ya. Oke, apakah speednya juga nambah gitu? Sih gak tau guys. Itu dia tadi Nyan Smile ya. Lanjut nih episode berikutnya. Di sini seingatku, ini TV Man doang yang muncul guys ya. Jadi nggak ada yang dilihatin ini di sini karena nggak ada karakter baru ya. Ada. Ini Cloud Toilet. Cloud Toilet. Nah, tuh kan. Cloud Toilet mempunyai power 5 dan juga speednya 5, guys. Oke. Kalau di sini Skibidi Toilet yang udah pakai kacamata, guys. Nah, ini Glasses Toilet. Anjas. Powernya 6, speednya 5, guys ya. Iya sih, agak lambat sih speednya memang ya. Wah. Kayak gimana ini katanya, guys? Kabur langsung dia ya. Teleport gitu. Oke. Tangkis. Kita lanjut, guys. Wah, ini episode saya pulang kampung kemarin, bro. Controller. Ini speaker man muncul, guys. Giant Cloud Toilet. Gila, powernya berapa nih, guys? 7, terus speednya juga 7 ya. Cuman masih bisa dikalahin sama Titan TV Man, guys. Titan TV Man nih, bro, senggol dong. Giant Rocket Launcher Toilet. Powernya 7. Saya belum lihat tadi, woi. Tolong. Bentar, guys, mundur dulu ya. Powernya di sini itu ada 7, tapi speednya 8, guys ya. Lumayan, lumayan. Flying Giant Rocket Launcher Toilet. Dia pakai glasses juga ya. Itu tadi Titan TV Man dengan speaker, guys. Helicopter speaker 2.0. Helicopter speakernya yang dikasih power ya 5, speednya 6. Nah, Titan TV Man 2.0. Anjir, speednya nambah, guys. Langsung menjadi 8 ya. Boleh. Nah, ini controlled speaker man.
Nah, lanjut episode berikutnya ternyata ya. Oke, di sini kayaknya dilihatin nih guys. Controlled speaker man ya. Yang jelas speednya agak lebih tinggi dari Titan TV man guys. Waktu mundur karena dia punya jetpack ya. Ini kayak jetpack sekali pakai doang ya. Untuk Titan TV man ya. Oke, ditarik guys pakai claw-nya dia ya. Oke. Kita lanjut lagi guys. Easy win ya katanya ya. Ke episode berikutnya bro. Lanjut. Oke. Wah ini dilempar nih, sadis betul guys. Ini episode 46 ya. Oke, di episode 46 ini ada Skibidi baru nih. Berapa power dan speednya ya? Blind Vacuum Toilet. Wow, gila powernya 8. Tapi speednya cuma 6 ya guys ya. Nah, oke. Masih bisa ditahan sama Titan TV menu versi kedua. Claw-nya double guys. Wow, itu upgrade yang sangat signifikan ya. Nah, di sini kameramen selamat nih guys. Nice. Lanjut ke episode berikutnya. Wow, episode 47. Nah, di sini ada G-Man fase ke-6 ya guys ya. Ini yang saya penasaran nih, powernya itu berapa guys? Wah, G-Man Toilet 2.0 ya di sini namanya ya. Wih, nambah satu lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Powernya 11, speednya juga 11 guys ya. Tapi di sini Titan TV Man punya kayak apa itu, rantai kayak scorpion gitu loh guys. Mantap itu guys ya. Tapi dia nggak pakai kacamata guys. Jadi mesti kena efek ya. Flying Lars Chainsaw Toilet. Chainsaw Toilet. Baru nggak saya namanya Chainsaw ya. Powernya 8. 8 apa 7 dah? 8. Tapi speednya 7 ya. Wah itu guys. Sangar ya. Aduh pakai knife. Curang anjay dikeroyok. Wes. Syup. Pergi bang ya. Long Spider Cannon Toilet. Oh powernya berapa guys? Oke powernya 7, speednya 5. Giant Flying Parasite speednya 7, powernya 4 ya guys ya. Oke. Tapi mereka masih gagal mengendalikan Titan TV Man. Oke. Boleh. Dafuk Boom. Gak ada powernya Dafuk Boom ternyata belum ya. Oke, kita udah sampai di episode 48 nih guys ya. Langsung aja kita lihat. Helicopter Machine Gun Toilet. Powernya 4, speednya 5 guys ya. Itu yang diloncatin kameramen tadi ya kan. Ini guys, kameramen paling pemberani guys ya. Langsung ditarik bang. Ini yang parasit dan diselamatkan guys ya. So far gak ada lagi yang baru di sini. Mantap. Udah berhasil guys ya. Iya ini ada nih. Flying Basalt Toilet. Powernya banyak banget. Gila, 8 guys. Speednya 9 ya. Oke, kita lanjut ke episode 48. 49 ini guys. Nah, di episode 49. Langsung gini guys. Habis ini nih. Ada karakter baru nih, aku ingat nih. Itu yang Basalt tadi ya. Nah, ini guys. Basalt Spider Toilet. Oke, dia punya power 7, speednya cuma 6 guys. Dan ini TV Woman, powernya berapa nih guys? Mentok kanan ya, mentok kanan guys, 10 ya. Tapi speednya cuma 7 guys. Ya dia gak perlu cepat-cepat karena dia bisa teleportasi guys. Futs, keluar. Nah, gila itu momen saya ngeliat itu langsung terkaget-kaget banget guys ya. Oke, itu tadi untuk power TV Woman buat kalian yang penasaran. Apalagi kalian yang nge-sim sama TV Woman ya. Oke, lanjut everybody. Kita TP sekarang guys. Berarti habis ini episode 50 guys. Kita penasaran banget sama power Titan kameramen itu berapa guys ya. Oke. Nah ini guys, ada tanda tanah Titan kameramen ya. Dan yap, ini episode 50 nih. Di sini kita bakalan coba lihat power. Ada dua Skibidi baru guys ya di sini ya. Nah ini Giant Blind Flamethrower Toilet. Pas namanya cuy. Powernya 9, speednya berapa tadi guys? 6 kayaknya ya.
Oke, okay, yang ini speednya 6 juga dan powernya 8 ya. Giant Handsaw Toilet. Oh, yang gini guys. Nih, dia di bawah guys ya. Oke. Okay. Ayo bang, muncul Titan Cameraman. Cemas kok dede. Titan Cameraman 2.0. Mentok guys, powernya lihat. 2 stack. Oh enggak. Kukira penuh 2 stack guys ya. Nah, ini ada dual malformed strider toilet. Gila coy. Ini powernya berapa? 8. Speednya cuma 6 ya. Gila, powerful parah guys. Berarti tadi kekuatan Titan Cameraman berapa coy? Oh, di sini nih. Saya belum sempat lihat guys, fullnya tadi itu berapa ya? Sampai sini kayaknya nih. Kalau sampai sini 16 berarti ya? Oh enggak, 17 guys. Powernya guys ya. Untuk speednya udah full. Mentok rata kanan bro. Oke, untuk ini itu powernya segini doang guys. Gak ada apa-apanya ya. Sama Titan Cameraman bro. Huh, gila. Comeback paling epic guys. Rasa kan skibidi geprek. Wah, ini apa lagi guys? Gak berasa bos. Senggol dong. Oke. Udah semua guys ya. Itu tadi untuk karakter barunya coy. Wow. Gila, overpower banget coy Titan Cameraman guys ya. So yeah, itu tadi untuk semua kekuatan dan juga tinggi dari Titan Cameraman. So far sih harusnya dia yang paling tinggi guys, Titan Cameraman ya. Kita dari jauh gini aja ngelihat dia tuh. Oke, kita di episode 51 guys. Oke, ini karakter barunya yang mana ya? Oh, yang pakai shield. Ini digeprek baik. Nah, ini yang baru nih guys. Namanya Giant Laser Toilet. Powernya berapa nih? 8. Speednya 7 ya guys ya. Walaupun di sini dia nggak gerak-gerak bro. Wow, ini juga baru nih. Flying Rocket Launcher Toilet. Wah, gila. Powernya 9 guys. Gila, damage roketnya itu kayaknya sakit banget ya guys ya. Dan speednya di sini 8 ya. Karena bisa ngindar tembakan dari Titan Cameraman bro. OP dia ini guys. Bahkan kalau mau nganu dia itu ada shieldnya dulu guys ya. Oke, dia terbang badannya gede banget gitu guys. Jadi kayak giant lah hitungannya ya. Oke, lanjut lagi episode 52 everybody. Di episode 52 di sini ada Plunger yang upgrade guys ya. Oh, dual blade toilet. Oke. Powernya cuma 5 dan speednya 4 guys ya. Nah, ini Double Plunger Cameraman. Gila. Powernya 5 guys ya. Speednya 3 doang coy. Woi, kamera helikopter transport. Waduh, powernya juga 3. Tapi speednya lumayan guys ya. Speednya berapa nih? 8 ya guys ya. Oke. Nah, ini ada medic cameraman. Tingginya 1,7. Oh iya, di sini BTW juga ada size-nya. Saya lupa nyebut terus coy. Oke, powernya 1, speednya 3 ya. Nah, ini ada nih Black Camera Woman, guys. Powernya 7, tapi speednya 3 doang ya. Karena agak sedikit lambat, guys. Dia jalan gitu dan tuh. Dia harus ngebidik dulu ya untuk ya menjatuhkan lawannya gitu, coy. Nah, baru jatuh para skibidinya, guys. Ada Mechanical Helicopter Toilet. Powernya 3, speednya 6 ya, guys, ya. Oke. Saya masih ingat video itu dong. Oke, lanjut guys, episode 53. Di sini ada steel toilet. Wah, itu baru juga tuh guys. Berapa powernya? Aku tebak sih speednya itu bakalan mentok kayaknya guys ya. Nah, ini dia guys, tingginya 12,3 ya. Atau 40 kaki gitu. Wah, powernya juga tinggi lumayan coy. 9 ya, speednya juga 9 guys. Tuh. Speednya itu ya bisa menghindari tembakan Titan Cameraman juga. Cuman bisa kena juga guys ya. Oke, okay. Hampir mentok ternyata speednya ya. Salah tebakan saya guys. Electromagnetic ke Parasit Disabler Laser Tank. Ini powernya 8. Terus speednya 5 ya guys ya. Woi, ada Sad Boy. Hello Sad Boy. Nah, si Sad Boy ini. Oh, ini ada glitch ya. Glitch upgrade berarti guys ya. Gila, itu speednya mentok sih harusnya guys ya. Apakah bakalan dihitung lagi gitu guys? Karena di sini seingatku cuman ada karakter comeback ya, gak ada yang baru seingatku guys.
Oke, okay, let's go. Nah, tuh guys. Glitch. Bakalan dihitung gak sih? Oh, ini yang robot itu kayaknya, guys. Yang karakter baru ya. Oh iya, kok saya lupa ya, guys ya. Nah, ini ada TV Woman, ada Glitch. Glitch kan udah dideteksi tuh dari episode sebelumnya. TV Woman juga sama. Nah, ini yang baru nih. Tingginya 2,8 atau 3,2 feet. Di sini powernya itu 7 dan speednya 4, guys ya. Lumayan cuy, powernya kuat ya, guys ya. Ya bisa nge-paralyze Glitch lah, cuy. Oke, ada Plunger semakin OP ya. Ini episode yang baru kita lihat beberapa waktu yang lalu, guys. Nah, let's go. Oh, ini ada si Triple Bathtub, tapi yang versi Giant ya. Yang versi big-nya gitu loh, cuy. Nah, kan Giant Jetpack Rocket Launcher Triple Bathtub. Powernya 9, speednya 8 ya, guys ya. Ya, kalau selagi masih di bawah Titan Cameraman masih bisa dikalahin lah sama dia, guys ya. Beda yang kalau kecepatannya kenceng banget kayak Stealth ini, bisa jump point gitu. Agak susah, guys ya. Nah, baru muncul nih. Wow, gila, 34 meter. Tinggi banget. Powernya mentok 10. Tapi speednya 7 ya, guys ya. Tuh agak sedikit lambat nih ya, guys ya. Tapi kehadiran dia itu sangat berpengaruh loh, guys. Banyak kameramen gugur dan juga weapons Titan kameramen rusak, guys ya. Oke, mungkin segitu dulu aja untuk video kali ini. Apakah di sini ada dari kalian yang nonton dari awal? Karena kemarin-kemarin gak sempet ngikutin. Tulis di kolom komentar di bawah, guys ya. So, yeah, sekali lagi aku pengen ngucapin terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa buat di like dan di subscribe. 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 Oke? Okay? Jadi ya, sekian dulu. See you next video. Bye-bye. Stay safe, bro. Dadah!